Ini si Tekot lagi asik nonton, ya. Nonton tikus jebakan. Padahal tikus tuh hanya di HP. Ya, serius dia, guys. Tuh. Apa ke nonton tidur. Oh, aku ke nonton yang tadinya. Aduh, adiknya. Kita kedatangan tamu, ya. Ini tamunya. Coba-coba adopsi kucing, ya. Kucing kampung ini, guys. Kalau kucing kampung ini, masalah makan dia tidak cerewet. Kasih nasi putih pun dibabatnya. Tapi kalau kucing Anggora itu, waduh, susah, guys. Hari ini kita adopsi ini kucingnya, guys, ya. Nih. Mudah-mudahan kucing ini bawa berkah dan dimurahkan rezeki sejadi adopsi. Itu bukan apa, benaran itu, guys. Itu mainan itu. Nah, sengaja dibelikan mainan seperti semut besar itu. Padahal itu dari karet, ya, guys. Untuk dia main, guys. Dia suka main, guys. Tuh. Karet ini, guys, karet. Bukannya semut benar kan nih, karet, ya. Ya, dia suka mainnya, guys, ya. Nah. Ini kucing kita adopsi dari seorang rekan yang namanya Tindawati. Berhubung kucing dia di rumah beracuk, katanya macam bulu kucing juga kucingnya di rumah, makanya saya minta satu yang ini laki-laki nih, guys. Ya, udah jinak. Ya. Tuh, dia suka main, guys, ya. Dia lagi menyesuaikan diri, main sendiri di rumah. Kalau di sana rumah tuannya tadi banyak tuh. Nah, tapi di rumah ini dia lagi asing, guys, ya. Mungkin dikiranya itu benaran semut, diagus-agusnya, guys. Nah, makanannya juga sudah disiapkan, guys, khusus makanan kucing seperti ini. Kita lihat. Nah, ini, guys, ini khusus makanan kucing nih. Bisa dibeli di toko makanan burung, ada di pasar, abang. Tidak dicampur dengan nasi, ya, guys. Ya, jinak, guys. Jinak sekali kucingnya, guys. Ya, udah lama enggak adopsi kucing. Berhubung di rumah ini banyak tikus, guys, ya. Tuh, dia makan, guys. Baru berapa jam yang lalu, guys, kucing ini kita bawa ke rumah. Semoga kucing ini bisa membawa kesejukan dan keberkahan, ya. Ini kucing kampung, ya, guys, bukan kucing Anggora. Jadi kucing ini tidak cerewet, ya. Untuk makan itu makanan yang lezat bagi dia, guys. Itu dibeli di toko. Nah, itu jual di toko. Ada juga kucing tanpa makanan beli di toko juga mau, ya. Paku rebung pun dia mau makan, nasi putih sama garam. Tapi kalau kucing Anggora itu, waduh, mahal, guys, makannya.
Dan ini kucing, kucing ini kalau mau buang hajat dia tahu ke WC guys, ya seperti kita manusia juga tidak pernah buang hajat itu sembarangan, seperti di bawah meja atau di horden kencing atau di dapur atau sembarangan lah. Kucing ini bisa ke tempat yang sudah disediakan, yaitu dalam WC ya, seperti manusia juga. Kalau dia mau kencing ataupun mau buang air besar, dia pasti pergi ke WC. Nah, ini ya. Tuh. Tuh, ngasih guys. Tuh. Udah ngasih dia guys. Tuh. Dia lagi kesepian nih guys. Tuh, semut mainan itu guys, bukan semut beneran ya. Oh ya, satu lagi kucing ini tadi apa namanya dikasih tuannya lain, nah, tapi lupa saya. Jadi kucing ini saya kasih nama Tekot ya, ini si Tekot ya. Apa sebab saya kasih dia nama si Tekot? Berhubung nih ekornya guys, ekornya betekot kayak gini ya, makanya saya kasih nama dia Tekot ya. Kecapean main akhirnya tidur sendiri.